Saya mau menunjukkan yang uji coba tahun ini ya guys ya. Saya uji coba tahun ini semangka yang disambung dengan labu guys ya. Saya coba sel sambung labu. Nah ini sel sambung labu ya guys ya. Nah sehat guys, sehat banget. Kalau dicek ya dengan yang biasa dibandingkan ya. Dia memang perbandingan agak lambat ya guys ya. Di awal-awal dia lambat tumbuh. Tapi sekali tumbuh dia itu bagus guys. Daun besar-besar guys. Ini inul palguna ya guys ya. Campur dengan redin. Nah, kalau ruas-ruasnya ini nah panjang-panjang guys. Ini yang sambung ya guys ya, sambung. Saya lihatkan sambungannya guys ya. Ini maaf ya guys, saya tidak videokan dari awal cara menyambungnya. Jadi kalau teman-teman nanti berminat, caranya saya kasih tahu guys ya. Kita lihat dari sini saja. Nah ini guys. Ini tadi guys ya, mukanya. Jadi ini batang labu guys yang sudah saya potong. Nah ini batang semangkanya yang kecil guys ya. Nah ini batang labu masih. Nah setempelannya di sini guys. Nah terus pengikatnya sudah saya buang. Ini juga guys ya tempelan. Yang itu juga tempelan. Dia agak terlambat dari yang ini. Karena memang nanamnya kemarin pun memang agak lambat. Tingkah satu minggu dari teman-temannya. Dan perbedaan itu guys, kalau untuk yang labu ya, yang disambung labu, itu percabangannya di awal itu banyak guys. Kalau kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4 ya guys ya, 5 ya guys ya, 5 cabang sekali buat ya guys ya. Dan ini juga sambung labu, percabangannya banyak guys. Nah itu kelebihannya guys, tidak seperti yang kita lihat yang ini yang sudah besar guys ya. Ini tidak disambung guys ya. Kita lihat percabangannya. Nah percabangannya ini cuman 1, 2, 3 ya guys ya. Kalau yang ini tem apa kawan di sampingnya guys. Tapi ini memang ditanam lebih dulu sebaris ini dan sudah berbuah seperti ini ya. Ini sudah berbuah dan yang temannya ini samping ini juga sudah berbuah guys ya. Nah, ini sudah besar tapi ini buah pertama ya guys ya. Jadi ini karena dia rusak ya, kena suntik ya. Jadi ini dibuang guys. Nah, dibuang saja. Nah, ini rusak. Ini kena bengas apa? Insektisida penyuntik buah ya guys. Lalat buah. Jadi kita buang saja. Lemparkan saja guys. Ya guys ya. Nah, kalau ini kan bagus guys, jadi kita rawat. Memang biasa sih gitu guys, kalau buah pertama atau yang dicabang di ruas 7, 8, 9 itu biasa dibuang karena buah juga tidak mau besar guys ya. Kalau saya sih jika rajin saya buang, kalau nggak rajin nggak saya buang ya guys ya. Itu ini tadi keistimewaan semangka labu ya guys ya. Semangka disambung dengan labu. Kalau yang sampingnya ini semangka sama. Terus bibitnya sama.